Cafe UAK Food for All. Okay, kalau korang minat nak makan jenis western-western, nak makanan yang sedap-sedap, boleh datang ke Cafe UAK. Okay, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam rancangan Diary Motovlog. Terima kasih kepada semua yang teman-teman yang menyokong, yang support, yang subscribe, yang like dan share video aku. Diary Motovlog bercerita mengenai Bentley 302R. Okey, topik pada kali ini berkaitan dengan bateri. Okey, baru-baru ni aku balik kampung. Jadi seminggu jugalah balik kampung. Lepas balik kampung, start nak hantar sekolah anak aku tu. Aku start motor, tiba-tiba tak boleh nak start. Tak boleh nak start, aku pun terpaksalah ubah plan. Order mereka untuk hantar anak aku sekolah. Jadi alhamdulillah semua selesai dengan baiknya. 2 hari jugalah aku hantar anak aku dengan Grab. Itu terjadi disebabkan aku dah cari 2 hari aku cari moment yang available untuk datang ke rumah aku. Jadi sebenarnya agak susah juga nak cari moment yang untuk datang ke rumah ni. Ialah sebab biasanya kita kalau rosak apa-apa, kita terus ke kedai motor kan, ke bengkel motor. Tapi bila melibatkan motor kita ni mati di rumah atau mati di tengah jalan dekat apa, agak sukar sikit lah. Sebab pengalaman aku sendiri pun, kalau motor mati di tengah jalan, susah sebenarnya komen nak datang ataupun nak minta bantuan. Jadi solusinya kena terus mencari lah. Aku message orang tu, orang ni ada yang respon, ada yang tak. Jadi alhamdulillah pagi tadi ada abang seorang ni, dia respon message aku. Aku call dia, dia kata boleh. Okay, masalah bateri ni mungkin sebab aku dah guna motor aku ni dah setahun lebih. Jadi macam biasa lah kan, kita punya part tu ada lah yang perlu ditukar, macam minyak motor apa, minyak hitam apa semua, macam tu je lah. Jadi tak ada masalah. Jadi aku survey punya survey, yang aku sakit hatinya, kita nak ambil servis mereka, memanglah kita patutkan bayar. Memang kita kena bayar, itu tak ada isu sebenarnya. Susah sikit nak respon. Bayangkan daripada semalam aku message, dia respon lah sekejap. Tapi bila aku nak guna servis dia, tak reply langsung. Lepas tu ada juga lah aku tanya dekat kedai, dia cakap apa dekat aku. Dia cakap kalau nak servis motor, servis lah masa dia tengah hidup, janganlah masa dia tak boleh jalan. Aduh, macam mana ni geng? Aku pun kenoprain lah macam ni. Sekarang ni motor aku dah mati dekat rumah pun, dah tak boleh jalan, macam mana dia boleh cakap tunggu motor hidup jangan sampai mati? Yelah, aku faham maksud dia tu. Mungkin jangan sampai bateri tu pong, tapi aku faham lah. Kalau semua orang tahu bateri ni nak pong hari tu, tak ada lah isu kan. Ini masalahnya, kita pun tak tahu bateri pong hari tu. Jadi nak buat macam mana? Macam tu lah. Kalau aku lah, kalau aku jadi dia punya okey kedai lah, aku cakap lah solusi dia kena buat macam ni. Kena tolak dulu ke, minta member tolak dulu ke start. Boleh lah kan, itu aku tahulah. Kalau nak tukar sendiri aku pun boleh buat sebenarnya. Tapi masalahnya aku nak gunakan servis orang lain. Itu je. Model bateri ni untuk Bentley 302R ni, dia punya model jenis dia YTX9-PS. Jadi tak susah lah sebab aku tahu kebanyakan motor pakai bateri ni lah. Jadi aku survey juga harga, ada yang sampai 200 ringgit, 220, ikut pada jenama bateri lah. Pas apa tu dah sampai, dia boleh-boleh motor, dia macam agak terkejut juga lah. Sebab motor Bentley ni dia kata duduk bawah tank minyak. Jadi itulah dia punya sedikit kelemahan motor ni. Tapi bagi aku tak ada masalah sebab bateri ni bukan selalu kan. Macam aku ni setahun lebih pakai, adalah nak kena buka. Cumanya nak kena buka tu renyah lah sikit. Lepas tu dia korek-korek dah siap, alhamdulillah. Harga yang abang ni bagi pun tak mahal sangat, dalam RM1.5, berbaloi lah. Dia cakap boleh lah sampai 3 tahun, cuma kena jaga lah. Bateri ni maintenance free, jadi kita pun tak fikir banyak sangat kan, nak kena letak air ke apa. Tak perlu.
ni okey lah. Cuma aku punya meter ni dia macam problem sikit. Sebab apa lah, macam dia tak keluar. Kalau dulu dia terang sangat, tapi sekarang ni dah tak keluar. Masalah apa geng? Boleh komen dekat bawah. Dia masalah apa kalau meter ni dia tak berapa nak nampak. Bateri kalau ikut baru tukar kan. Yang lain okey, tak ada masalah. Okey, cuma untuk penjagaan bateri, penjagaan bateri lepas ni korang kalau nak tukar, kalau boleh siap-siap buat wiring untuk keluarkan wire dari terminal bateri ni. Sebab apa? Sebab in case lain kali lah okay, masalah bateri kong ke apa, tak perlu susah payah nak buka tank apa bagai. Kita just sambung je wire yang kita dah modify tu. Macam tu je lah. Kita buat macam switch ke macam tu. Kan senang.